Sama-sama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan semangat dan kesempatan, ya. Jadi tetap saya menganggap walaupun ini adalah hari Sabtu malam Minggu, tetap kita ucapkan, kita selalu berpikir ini hari ini hari pagi jam 7 pagi. Bagaimana Malinau? Belum ada suaranya nih? Dokter apa lagi? Semangat banget. Oke, ya tetap ini waktu adalah jam 7 pagi buat kita semua tetap mempertahankan semangat kita. Dan syukurnya alhamdulillah dari semua kegiatan malam ini. Malam ini kita evaluasi untuk kita lakukan kegiatan besok untuk kegiatan berikutnya. Jadi yang pertama, mungkin nanti bisa dijelaskan ya, dari hasil penerbangan terakhir, coba dari Malinau, kondisi tadi yang last flight dari tim heli, kondisi terakhir dari usaha kita untuk mengedrop logistik, silakan dari Malinau. Ya, selamat malam, yang terhormat dan larut Basarnas dan juga para pejabat yang di Tarakan maupun di Nairo Mohidin. Kami dari tim heli penerbang yang tadi melaksanakan penerbangan terakhir untuk melaksanakan pengecekan logistik Mohidin, kami laporkan untuk pelaksanaan kegiatan tadi kami sudah mendekati sasaran ke titik koordinat yang diberikan oleh Sierra November Delta, kurang lebih 100 sampai 200 meter dari sasaran tersebut. Akan tetapi posisi daripada titik koordinat tersebut tertutup awan. Itu pun juga kami mencoba mengelilingi di sekeliling daripada titik koordinat tersebut, namun hasil nihil. Sudah kami coba 3 sampai 4 kali kami berputar karena cuaca juga sudah mulai jelek dan visibility sudah menurun, sehingga kami putuskan untuk kembali dan sudah menerap di Malino dalam keadaan aman. Untuk rencana kegiatan kami besok, kami masih menunggu perintah lebih lanjut. Demikian, mohon izin. Oke, terima kasih ya kawan-kawan yang berada di Malino sana. Yang penting kita sudah tim SAR ini sudah seluruh alut yang terlibat sudah kembali on the ground dengan aman dan selamat. Kemudian pastikan untuk seluruh personil dalam keadaan sehat. Selanjutnya kita bahas untuk kegiatan dari pagi hingga malam hari ini. Jadi tadi pagi kita start di pukul 10.25. Ya, satu pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5 dari Makassar dari Lanut Sultan Hasanuddin melaksanakan pengamatan langsung di lokasi. Ya. Dari hasil pengamatan selama 2 jam setengah lebih, memang kondisi di sana masih cukup berawan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pencarian dengan menggunakan satu helibel. Satu helibel terkendala juga cuaca, yaitu masih rendahnya awan di sana. Dan upaya kita yang terakhir hari ini adalah dengan men-take off-kan satu pesawat dari Smart Air. Ya, dari Smart Air, alhamdulillah menurut persaksian dari seluruh kawan-kawan yang berada di Malinau dan tim kru yang berada di pesawat, saat ini sudah ada titik terang, yaitu berupa video dan foto dengan tanda-tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari Papa Kilo Sierra November Echo milik maskapai Smart Air.
Nah, dengan itu sudah kita tandai dengan koordinat berapa tadi? Sudah tercatat koordinat terakhir yang kita pastikan untuk pesawat itu? Karena secara logika 1 kali 24 jam di wilayah itu tidak pernah ditemui asap, dan dengan adanya kejadian kali ini tadi menurut persaksian kawan-kawan yang dari pesawat Smart Air masih ada asap mengepul, kemudian ada seperti titik api, ya seperti titik api. Harapannya itu yang dibuat oleh kru pesawat. Itu kita doakan semua, mohon doanya untuk seluruh kawan-kawan yang ikut dalam kegiatan ini maupun kawan media, mudah-mudahan besok cuaca dengan baik. Dan kami harapkan juga untuk kru dari Boeing bisa menempati waktu di time over targetnya bersama dengan heli yang akan traveling. Ya, jadi betul-betul divisualisasikan pelaksanaan heli yang akan traveling dengan kamera dari pesawat Boeing. Ya, nanti kita akan bisa hadirkan ya. Kemudian kawan-kawan dari Satrat laksanakan monitoring besok pagi ya, sehingga kita bisa memantau secara live ya kondisi penerbangan di seputar area sasaran. Kemudian dari kawan-kawan BMKG, harapan kami perkembangan cuaca updating terus ya, dan terus dilaporkan. Kawan-kawan dari Basarnas, pastikan seluruh personil yang akan diterjunkan langsung di titik itu benar-benar siap. Nah, kemudian kita untuk besok rencananya seperti itu. Kemudian kita masih menunggu satu heli karakal yang berkemampuan bisa melakukan hoisting, yaitu mengangkat korban dengan menggunakan tali dan alat yang sudah memang diperuntukkan untuk mengangkat personil ya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mungkin terluka ya. Jadi nanti tinggal menunggu kedatangan pesawat tersebut, dengan harapan kami adalah tim SAR yang sudah kita turunkan sudah membuka jalan, minimal memudahkan ya penerbangan nanti dari karakal yang diawaki dari karakal helikopter karakal dari TNI Angkatan Udara yang di gabung dengan tim SAR dari Kopaska TNI AU, sehingga mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan lancar. Mungkin itu dari kami tentang waktu, nanti kita akan setting ulang ya, karena memang untuk penempatan waktu sangat bergantung pada kondisi cuaca di sekitar Binuang. Harapan kami benar-benar dipantau kawan-kawan yang di Binuang, sehingga kita bisa keputusan go atau no go untuk mengebonkan alutsista kita ke sana segera mungkin dilaporkan ke kami. Oke, selanjutnya mungkin ada saran dan masukan dari yang lain? Oke, satu lagi tambahan untuk tim medis dari kawan-kawan rumah sakit ya. Tetap yang di Malino million years ago, the transition from vegetable to animal life occurred. This metamorphosis took place in the shallow waters of the sheltered tropic bays and lagoons of the extensive shorelines of the separating continents. And this development, all of which was inherent in the original life patterns, came about gradually. The Urantia Book, Paper 58, Section 7, Paragraph 1. Maaf, ya untuk memastikan ulang, menunggu berita, ya memastikan ulang kalau sekali lagi ke lokasi itu lagi. Setelah prosesi kalau memang yang kita airborne-kan pertama ini terkendala cuaca. Ya. Mungkin itu yang kami sampaikan dari saya bersama dengan kawan-kawan. Mungkin ada saran masukan terutama dari Malinau, kami persilakan. Bapak izin Pak, dengan Henry Pak dari KNKT Pak. Silakan Pak Henry dari KNKT. Bapak mohon izin Pak, karena di sini kan yang paling krusial adalah koordinat Pak, agar nantinya itu
proses pelaksanaannya besok itu bisa tepat sasaran. Mungkin Pak, izin Pak, karena tadi saya sudah coba untuk plotting koordinatnya dari Google Earth, mungkin mohon bisa kita samakan lagi Pak untuk koordinatnya, karena jangan sampai kan tadi kalau tidak salah Bapak sudah men-state ada koordinat yang nantinya akan kita tuju, agar nantinya koordinat itu ternyata tidak salah, mungkin bisa kita samakan lagi Pak, mohon izin Pak koordinatnya. Oke, silakan ya, kita pastikan dari tim Malinau coba disebutkan. Kita catat sama-sama untuk memastikan supaya tidak ada miss untuk penulisan angka koordinat ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Jadi koordinat yang akan kami sampaikan ini adalah koordinat yang memang koordinat dari pesawat dan juga koordinat dari handle GPS yang memang berdekatan, artinya itu koordinat yang nantinya akan kita pergunakan. Dan ini yang akan saya sebutkan adalah koordinat yang tadi direkam oleh pesawat yang melakukan pencarian. Karena saya coba sebutkan Pak, ini Pak. Yang pertama ada 3 degrees, kemudian 43 menit, 27,60 north utara, kemudian longitudenya adalah 115 degrees, kemudian 56 menit, kemudian 32,40 second east. Oke, saya ulangi ya Pak, saya ulangi ya, supaya saya pastikan. Yang pertama 3 derajat 40 menit 27,60 north 43 menit. Pak, untuk yang menitnya salah Pak, bukan 40 tapi 43. Kami ulangi, 03 derajat 43 menit 27,60 detik north. Kemudian satu lagi adalah 115 atau 115 derajat 56 menit 32,40 is. Betul Pak. Oke, ya kita langsung semua mohon di save di semua unsur untuk besok target utama yang kita lakukan ke pemastian ya. Saya juga minta bantuan doanya terutama untuk cuaca, karena kalau sudah berbicara masalah cuaca itu sudah ranahnya Yang Maha Kuasa ya, harapan kami mohon doanya. Kemudian ada saran masukan lagi dari Malinau atau dari yang ditarakan ini? Oh ya, kawan dari Malinau bisa dijelaskan ulang untuk tadi, karena di sini ada kawan-kawan dari media, untuk tadi yang visualisasi. Jadi langsung dari persaksian kawan-kawan yang dari Malinau yang menggunakan pesawat Smart Air, mungkin bisa dijelaskan. Silakan Bapak untuk yang tadi dilakukan. Ya, untuk visualisasi itu kita awalnya lihat asap Pak. Ya pentingnya orang dari sana. Pos videonya tambahkan di grup dia tadi video. Oke, terima kasih penjelasannya. Coba nanti saya coba tampilkan di sini hasilnya dari visualisasi yang sudah kita lakukan. Dari belakang aja. Dibukanya. Kemudian juga untuk kawan-kawan dari yang di Malinau. Tetap Pak, mungkin yang kawan-kawan yang bergerak di darat, baik dari seluruh unsur ya, dari masyarakat, dari aparat, mungkin kalau memang masih bisa dilakukan, kami sangat terbantu apabila hal itu dilanjutkan dari awal kali Bu ya. Suaranya Kenet, mundur-mundur Bang Kenet.
Origin, silakan. Origin melaporkan untuk rencana kegiatan melalui pencarian darat, itu informasi dari Jendim Nunukan tetap akan dilanjutkan pencarian dari tadi pagi pun sampai dengan sore hari. Kemungkinan bahwa bahkan sepertinya belum kembali mereka, karena mereka melaksanakan bivak di hutan. Namun sudah diarahkan sesuai dengan koordinat yang terbaru, demikian. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah fokus pada titik koordinat yang tadi diinfokan terakhir ya. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Tetap dijaga keamanan dan keselamatan para tim SAR yang lewat darat ya. Ya, dilaksanakan. Nah, ini untuk kawan-kawan media dari hasil yang tadi terakhir oleh tim dari Smart Air dengan melakukan penerbangan mensimulasikan seperti mereka rute-rute yang mereka harian dari Tarakan ke Binuang, dan alhamdulillah dengan hasil visualisasi ini bisa dipastikan dari gambar ya, bisa dipastikan gambar dan sudah kita catat titik koordinat bersama-sama, bisa dipastikan bahwa inilah lokasi jatuhnya pesawat Smart Air dengan nomor registrasi Papa Kilo November Sierra Echo. Sierra November Echo. Ya, clear ya. Oke, untuk dari Malinau, cukupkan istirahat untuk giat besok ya. Untuk tim Heli Bell ya, infokan ketika persiapan sehingga nanti tim Heli Bell yang tergabung dengan tim Basarnas di dalamnya, kita akan pastikan dengan waktu yang bersamaan dengan pengamatan dari pesawat Boeing, sehingga proses yang dilakukan heli akan teramati langsung juga oleh pesawat Boeing yang standby dari Tarakan ya, sehingga kita bisa mendokumentasikan itu dengan baik ya. Dan sekali lagi kita hanya mampu berusaha ya, mohon doanya untuk seluruh unsur ya. Kendala kita insya Allah hanya satu, kondisi perawanan ya. Jadi benar-benar, dan seluruh pelaksana tugas pencarian ini saya harapkan adalah safety yang utama. Dimitigasi betul faktor resiko yang akan kemungkinan bisa terjadi, sehingga kita benar-benar bertindak secara terukur, profesional, dan dalam parameter yang sudah kita sepakati. Untuk itu masih ada saran masukan lagi, biar kita cukup untuk waktu istirahat untuk besok pagi yang akan kita mulai untuk seluruh alut sudah standby di pukul 07.00. Yang dari sisi Tarakan atau dari Marina, ada saran masukan lagi? Dan mungkin satu lagi, mungkin menanyakan terkait dengan kegiatan evakuasi besok, apabila sudah dievakuasi korban, mohon petunjuk arahan untuk korban ini akan diarahkan ke Tarakan atau ke Malino, demikian Jin. Ke Tarakan. Ya, monitor dilaksanakan ke Tarakan. Ke Tarakan ya, apabila karena untuk tim evakuasi ini, karena kemampuan helibel kita tidak mampu melakukan dengan cara hoist atau mengangkat korban dan tim SAR langsung ke pesawat, menunggu kedatangan heli Karakal yang besok akan on route menuju Tarakan kemudian airborne menuju sasaran. Demikian Pak. Ya, di monitor. Ya. Terima kasih. Ada terakhir sebelum kita tutup. Ada lagi dari PMI. Dari PMI. Silakan. Dari PMI ada satu lagi. Ya. Baik, selamat malam. Mohon izin teman-teman di Tarakan. Saya mewakili PMI Kabupaten Malino ingin memberikan apresiasi dulu pertama-tama pada rekan-rekan semua. Di sini kami di Malino sudah standby untuk ambulan, sekaligus juga nakes dari PMI sendiri yang mungkin nanti akan bisa membantu dalam proses perawatan korban. Mungkin demikian, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kawan PMI atas peran aktifnya. Ya. Untuk yang dari kawan-kawan Makassar, ada lagi? Dari Tarakan, mohon maaf.
kawan-kawan? Notem sudah diterbitkan lagi. Oke, untuk dari Notem, dari kawan Airnav sudah diterbitkan lagi ya? Besok. Untuk besok kegiatan kita ya. Jadi kesepakatan kita untuk pesawat yang akan mendukung heli, Susi Air, dan Nav tetap standby menunggu Smart Air, kemudian dari Nav, ya. Dan ini Caracal, Helibel itu akan bermain di altitude di bawah 10.000 feet, untuk Boeing di atas 10.000 feet, ya. Sehingga kita bisa mendokumentasikan semuanya dengan baik. Oke. Itu saja kawan-kawan dari Manor, sekali lagi tetap semangat, selamat pagi, sampai berjumpa di besok minggu pagi lagi, kita anggap hari selalu pagi, sehingga kita mempertahankan semangat untuk kegiatan ini terus menerus. Insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita harapkan dan utamanya adalah harapan keluarga dari kru, ya, insya Allah masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kita. Ya. Oke, untuk itu sebelum
Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan semangat dan kesempatan, ya. Jadi tetap saya menganggap walaupun ini adalah hari Sabtu malam Minggu, tetap kita ucapkan coba saya cek dulu suaranya yang berada di Malinau. Dari Malinau, selamat pagi. Bagaimana penerimaan? Dari Malinau, radio sound check, selamat pagi. Kita selalu berpikir ini hari ini hari pagi jam 7 pagi. Bagaimana Malinau? Belum ada suaranya nih? Semangat. Oke, ya, tetap ini waktu adalah jam 7 pagi buat kita semua tetap mempertahankan semangat kita. Dan syukurnya alhamdulillah dari semua kegiatan malam ini, malam ini kita evaluasi untuk kita lakukan kegiatan besok untuk kegiatan berikutnya. Jadi yang pertama mungkin nanti bisa dijelaskan ya. Dari hasil penerbangan terakhir, coba dari Malinau, kondisi tadi yang last flight dari tim heli, kondisi terakhir dari usaha kita untuk mengedrop logistik. Silakan dari Malinau. Ya, selamat malam yang terhormat dan larut Basarnas dan juga para pejabat yang di Tarakan maupun di Malino mungkin kami dari tim heli penerbang yang tadi melaksanakan penerbangan terakhir untuk melaksanakan pengecekan logistik mungkin kami laporkan untuk pelaksanaan kegiatan tadi kami sudah mendekati sasaran titik koordinat yang diberikan oleh Sierra November Delta. Kurang lebih 100 sampai 200 meter dari sasaran tersebut. Akan tetapi posisi daripada titik koordinat tersebut tertutup awan. Itu pun juga kami mencoba mengelilingi di sekeliling daripada titik koordinat tersebut. Namun hasil nihil. Sudah kami coba 3 sampai 4 kali kami berputar karena cuaca juga sudah mulai jelek dan visibility sudah menurun sehingga kami putuskan untuk kembali dan sudah menerap di Malino dalam keadaan aman. Untuk rencana kegiatan kami besok kami masih menunggu perintah lebih lanjut. Demikian, mohon izin. Oke, terima kasih ya kawan-kawan yang berada di Malino sana. Yang penting kita sudah tim SAR ini sudah seluruh alut yang terlibat sudah kembali on the ground dengan aman dan selamat. Kemudian pastikan untuk seluruh personil dalam keadaan sehat. Selanjutnya kita bahas untuk kegiatan dari pagi hingga malam hari ini. Jadi tadi pagi kita start di pukul 10.25. Ya, satu pesawat Boeing 737 Skadron Udara 5 dari Makassar dari Lanut Sultan Hasanuddin melaksanakan pengamatan langsung di lokasi. Dari hasil pengamatan selama 2 jam setengah lebih, memang kondisi di sana masih cukup berawan. Kemudian yang kedua, kita lakukan pencarian dengan menggunakan satu helibel. Satu helibel terkendala juga cuaca, yaitu masih rendahnya awan di sana. Dan upaya kita yang terakhir hari ini adalah dengan men-take-off-kan satu pesawat dari Smart Air. Ya, dari Smart Air. Alhamdulillah, menurut persaksian dari seluruh kawan-kawan yang berada di Malinau dan tim kru yang berada di pesawat, saat ini sudah ada titik terang, yaitu berupa video dan foto dengan tanda-tanda yang memungkinkan dugaan kuat kami itu adalah pesawat dari Papa Kilo Sierra November Echo milik maskapai Smart Air. Nah, dengan itu sudah kita tandai dengan koordinat berapa tadi? Kita tercatat koordinat terakhir yang kita pastikan untuk pesawat itu.
Karena secara logika 1 kali 24 jam di wilayah itu tidak pernah ditemui asap, dan dengan adanya kejadian kali ini tadi menurut persaksian kawan-kawan yang dari pesawat Smart Air masih ada asap mengepul, kemudian ada seperti titik api, ya seperti titik api. Harapannya itu yang dibuat oleh kru pesawat. Itu kita doakan semua, mohon doanya untuk seluruh kawan-kawan yang ikut dalam kegiatan ini maupun kawan media, mudah-mudahan besok cuaca dengan baik. Dan kami harapkan juga untuk kru dari Boeing bisa menempati waktu di time over targetnya bersama dengan heli yang akan refueling. Ya, jadi betul-betul divisualisasikan pelaksanaan heli yang akan refueling dengan kamera dari pesawat Boeing. Ya, nanti kita akan bisa hadirkan ya. Kemudian kawan-kawan dari Satrat laksanakan monitoring besok pagi ya, sehingga kita bisa memantau secara live ya kondisi penerbangan di seputar area sasaran. Kemudian dari kawan-kawan BMKG, harapan kami perkembangan cuaca updating terus ya, dan terus dilaporkan. Kawan-kawan dari Basarnas, pastikan seluruh personil yang akan diterjunkan langsung di titik itu benar-benar siap. Nah, kemudian kita untuk besok rencananya seperti itu. Kemudian kita masih menunggu satu heli karakal yang berkemampuan bisa melakukan hoisting, yaitu mengangkat korban dengan menggunakan tali dan alat yang sudah memang diperuntukkan untuk mengangkat personil ya, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan mungkin terluka ya. Jadi nanti tinggal menunggu kedatangan pesawat tersebut, dengan harapan kami adalah tim SAR yang sudah kita turunkan sudah membuka jalan, minimal memudahkan ya penerbangan nanti dari karakal yang diawaki dari karakal helikopter karakal dari TNI Angkatan Udara yang di gabung dengan tim SAR dari Kopaska TNI AU, sehingga mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan lancar. Mungkin itu dari kami tentang waktu, nanti kita akan setting ulang ya, karena memang untuk penempatan waktu sangat bergantung pada kondisi cuaca di sekitar Binuang. Harapan kami benar-benar dipantau kawan-kawan yang di Binuang, sehingga kita bisa keputusan go atau no go untuk mengebonkan alutsista kita ke sana segera mungkin dilaporkan ke kami. Oke, selanjutnya mungkin ada saran dan masukan dari yang lain? Oke, satu lagi tambahan untuk tim medis dari kawan-kawan rumah sakit ya. Tetap yang di Malino juga kami minta siap juga kalau standby. Kawan-kawan yang di sini dari rumah sakit dari PMI dan Yusuf ya, rumah sakit provinsi, untuk tetap siap di Lanut ya, nanti kalau memang evakuasi tahap kedua. Jadi tahap pertama kita harus bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah kita sudah bisa dikatakan menemukan lokasinya, hanya tadi masih terkendala dengan kondisi cuaca, tapi secara foto, video bisa kita pastikan dan koordinat bisa kita pastikan, itulah satu-satunya tempat, sehingga kita besok semakin terfokus pada titik itu. Nah, nanti dengan apabila ketika pesawat Boeing dan heli ini masih terkendala cuaca lagi, saya harapkan kawan dari Smart Air terus kawan dari MAF ya, untuk memastikan ulang, menunggu berita ya, memastikan ulang kalau sekali lagi ke lokasi itu lagi setelah prosesi, kalau memang yang kita airborne-kan pertama ini terkendala cuaca ya. Mungkin itu yang kami sampaikan dari saya bersama dengan kawan-kawan. Mungkin ada saran masukan terutama dari Malinau, kami persilahkan. Bapak, ini Pak, dengan Henry Pak, dari KSKT Pak. Silakan Pak Henry dari KNKT. Bapak, mohon izin Pak, karena di sini kan yang paling krusial adalah koordinat Pak, agar nantinya itu proses pelaksanaannya besok itu bisa tepat sasaran. Mungkin Pak, izin Pak, karena tadi saya sudah coba untuk plotting koordinatnya dari Google Earth. Mungkin
mohon bisa di kita samakan lagi Pak untuk koordinatnya, karena jangan sampai kan tadi kalau tidak salah Bapak sudah men-state ada koordinat yang nantinya akan kita tuju, agar nantinya koordinat itu ternyata tidak salah, mungkin bisa kita samakan lagi Pak, mohon izin Pak koordinatnya. Oke, silakan ya, kita pastikan dari tim Malinau coba disebutkan biar kita catat sama-sama untuk memastikan supaya tidak ada miss untuk penulisan angka koordinat ini. Silakan Pak. Ya, baik Pak. Jadi koordinat yang akan kami sampaikan ini adalah koordinat yang memang koordinat dari pesawat dan juga koordinat dari handle GPS yang memang berdekatan, artinya itu koordinat yang nantinya akan kita pergunakan. Dan ini yang akan saya sebutkan adalah koordinat yang tadi direkam oleh pesawat yang melakukan pencarian. Apa saya coba sebutkan Pak, ini Pak, yang pertama ada 3 degrees, kemudian 43 menit, 27,60 north utara, kemudian longitudenya adalah 115 degrees, kemudian 56 menit, kemudian 32,40 second east. Oke, saya ulangi ya Pak, saya ulangi ya, supaya saya pastikan. Yang pertama 3 derajat 40 menit 27,60 north 43 menit. Pak, untuk yang menitnya salah Pak, bukan 40 tapi 43. Kami ulangi, 03 derajat 43 menit 27,60 detik north. Kemudian satu lagi adalah 115 atau 115 derajat 56 menit 32,40 is. Betul Pak. Oke, ya kita langsung semua mohon di save di semua unsur untuk besok target utama yang kita lakukan ke pemastian ya. Saya juga minta bantuan doanya terutama untuk cuaca, karena kalau sudah berbicara masalah cuaca itu sudah ranahnya Yang Maha Kuasa ya, harapan kami mohon doanya. Kemudian ada saran masukan lagi dari Malinau atau dari yang ditarakan ini? Oh ya, kawan dari Malinau bisa dijelaskan ulang untuk tadi, karena di sini ada kawan-kawan dari media, untuk tadi yang visualisasi. Jadi langsung dari persaksian kawan-kawan yang dari Malinau yang menggunakan pesawat Smart Air, mungkin bisa dijelaskan. Silakan Bapak untuk yang tadi dilakukan. Ya, untuk visualisasi. Ya, hasil hari ini pencarian yang sudah ada. Ya, pentingnya orang dari sana. Bos, videonya tambahkan. Di grup dia tadi video. Oke, terima kasih penjelasannya. Coba nanti saya coba tampilkan di sini hasilnya dari visualisasi yang sudah kita lakukan. Dari belakang lagi. Bukanya. Kemudian juga untuk kawan-kawan dari yang di Malinau. Tetap Pak, mungkin yang kawan-kawan yang bergerak di darat, baik dari seluruh unsur ya, dari masyarakat, dari aparat, mungkin kalau memang masih bisa dilakukan, kami sangat terbantu apabila hal itu dilanjutkan. Dari awal kali Bu ya. Suaranya. Kenet mundur-mundur Bang Kenet. Oke. Origin. Silakan. Ya, Malino. Ya. Origin melaporkan untuk rencana kegiatan melalui pencarian darat. Itu informasi dari Dandim Nunukan tetap akan dilanjutkan pencarian dari tadi pagi pun sampai dengan sore hari. Kemungkinan bahwa bahkan sepertinya belum kembali mereka, karena mereka melaksanakan bufak bintang. Namun sudah diarahkan sesuai dengan koordinat yang terbaru, demikian. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah fokus pada titik koordinat yang tadi diinfokan terakhir ya.
Ya, sudah. Oke, nah, terima kasih. Tetap apa dijaga keamanan dan keselamatan para tim SAR yang lewat darat ya. Ya, dilaksanakan. Nah, ini untuk kawan-kawan media dari hasil yang tadi terakhir oleh tim dari Smart Air dengan melakukan penerbangan mensimulasikan seperti mereka rute-rute yang mereka harian dari Tarakan ke Binuang, dan alhamdulillah dengan hasil visualisasi ini bisa dipastikan dari gambar ya, bisa dipastikan gambar dan sudah kita catat titik koordinat bersama-sama, bisa dipastikan bahwa inilah lokasi jatuhnya pesawat Smart Air dengan nomor registrasi Papa Kilo November Sierra Echo. Sierra November Echo. Ya, clear ya. Oke, untuk dari Malinau, cukupkan istirahat untuk giat besok ya. Untuk tim Heli Bell ya, infokan ketika persiapan sehingga nanti tim Heli Bell yang tergabung dengan tim Basarnas di dalamnya, kita akan pastikan dengan waktu yang bersamaan dengan pengamatan dari pesawat Boeing, sehingga proses yang dilakukan heli akan teramati langsung juga oleh pesawat Boeing yang standby dari Tarakan ya, sehingga kita bisa mendokumentasikan itu dengan baik ya. Dan sekali lagi kita hanya mampu berusaha ya, mohon doanya untuk seluruh unsur ya. Kendala kita insya Allah hanya satu, kondisi perawanan ya. Jadi benar-benar, dan seluruh pelaksana tugas pencarian ini saya harapkan adalah safety yang utama. Dimitigasi betul faktor resiko yang akan kemungkinan bisa terjadi, sehingga kita benar-benar bertindak secara terukur, profesional, dan dalam parameter yang sudah kita sepakati. Untuk itu masih ada saran masukan lagi, biar kita cukup untuk waktu istirahat untuk besok pagi yang akan kita mulai untuk seluruh alut sudah standby di pukul 07.00. Yang dari sisi Tarakan atau dari Marina, ada saran masukan lagi? Dan mungkin satu lagi, mungkin menanyakan terkait dengan kegiatan evakuasi besok, apabila sudah dievakuasi korban, mohon petunjuk arahan untuk korban ini akan diarahkan ke Tarakan atau ke Malino, demikian izin. Ke Tarakan. Ya, monitor dilaksanakan ke Tarakan. Ke Tarakan ya, apabila karena untuk tim evakuasi ini karena kemampuan helibel kita tidak mampu melakukan dengan cara hoist atau mengangkat korban dan tim SAR langsung ke pesawat, menunggu kedatangan heli Karakal yang besok akan on route menuju Tarakan kemudian airborne menuju sasaran. Demikian Pak. Ya, di monitor. Ya. Terima kasih. Ada terakhir sebelum kita tutup. Ada lagi dari Femi. Dari Femi. Silakan. Dari Femi ada satu lagi. Ya. Baik, selamat malam. Mohon izin teman-teman di Tarakan, saya mewakili PMI Kabupaten Malinau ingin memberikan apresiasi dulu pertama-tama pada rekan-rekan semua. Di sini kami di Malinau sudah standby untuk ambulan, sekaligus juga nakes dari PMI sendiri yang mungkin nanti akan bisa membantu dalam proses perawatan korban. Mungkin demikian, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kawan PMI atas peran aktifnya. Ya. Untuk yang dari kawan-kawan Makassar, ada lagi? Dari Tarakan, mohon maaf. Kawan-kawan? Notem sudah diterbitkan lagi. Oke, untuk dari Notem, dari kawan Airnav sudah diterbitkan lagi ya? Besok. Untuk besok kegiatan kita ya. Jadi kesepakatan kita untuk pesawat yang akan mendukung heli, Susi Air, dan MAF tetap standby. Smart Air. Kemudian dari MAF ya, dan ini Karakal, Heli Bell itu akan bermain di altitude di bawah 10.000 feet, untuk Boeing di atas 10.000 feet ya, sehingga kita bisa mendokumentasikan semuanya dengan baik. Oke. Itu saja kawan-kawan dari Manol, sekali lagi tetap semangat, selamat pagi,
Sampai berjumpa di besok minggu pagi lagi, kita anggap hari selalu pagi, sehingga kita mempertahankan semangat untuk kegiatan ini terus menerus. Insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita harapkan dan utamanya adalah harapan keluarga dari kru, ya Insya Allah masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kita. Ya. Oke, untuk itu sebelum